Okey. Siaplah. Nak balik. Ini tu baru. Mati dia senyum. Dia balik dah kan doktor tu? Pukul berapa balik? Cepat je. Terasa berdengung, selepas itu blackout. Tahu-tahu sudah ada di dalam kereta. Mamat Syukur Khamis yang juga dikenali sebagai Budak Kerbau atau Mowgli Malaysia menceritakan keadaan dirinya sejurus terjatuh ketika bermain dengan melompat dari belakang seekor kerbau untuk ke kerbau lain kira-kira jam 8 pagi semalam. Akibat insiden berkenaan, remaja berusia 14 tahun itu dimasukkan ke Ward Hospital Sultanah Nur Zahirah kira-kira jam 11.30 malam tadi bagi membolehkan doktor memantau keadaan kesihatannya. Kita pun syak takut ada gegarang otak ataupun cerebral concussion. Jadi kita telah membuat CT scan. Dan CT scan yang kita buat itu sebenarnya dia punya hasil adalah normal. Tidak ada pendarahan otak yang kita takutilah kalau sesiapa yang jatuh. Jadi dan bila dia tidak ada pendarahan yang kita takuti itu, jadi beliau dirawat sebagaimana yang sebagai konservatif sahaja. Cuma diberikan ubat tahan sakit dan kita masih pantau dia. Namun sehingga ke hari ini, sehingga ke masa ini, kita dapati keadaan dia masih telah bertambah baik dan kemungkinan insyaAllah kita boleh discharge-kan dia pada petang inilah. Dan secara amnya keadaan beliau adalah stabil. Memang tak ada kesan-kesan serius ataupun dia? Tak ada, insyaAllah tidak ada kesan serius sebab CT scan dah mengesahkan tidak ada tanda-tanda pendarahan pada otak walaupun dia jatuh. Muntah ke sebab apa doktor? Mungkin pada waktu dia, yang kalau dia muntah tu mungkin gejala pertama sebab dia jatuh mungkin pada waktu tergegar. Tapi tidak sampai menjadi pendarahan otak dah. Jadi dia memang ada dia ada muntah lebih kurang 4 kali lah. Sebab tu bila biasanya bila pesakit ada tanda muntah, kita takut ada pendarahan otak. Jadi kita buat CT scan, tapi CT scan tu menunjukkan tidak ada pendarahan otak. Dan insyaAllah pesakit semuanya, adik Syukur semuanya stabil lah. Boleh sihat dan insyaAllah tidak ada apa-apa yang serius berlaku kepada beliau. Masa jatuh tu ada sepening pada dia? Ada. Tak, masa sebelum jatuh tu, pening pada dia sebab tu jatuh? Ada. Ada. Masalah-masalah setiap lah. Memang jatuh masa main-main tak ubah tu lah? Lecing lah. Tak ubah dah. Masa jatuh tu rasa sakit di muka, pisau tu lah. Kena rasa muka. Sakit kepala lah. Black out juga lah. Sudah ada yang kecil.